1. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ketua Umum Lembaga Antarpolda pada 2018-2022 yaitu Bapak Sultan Rusdal mendapatkan sebagai pengawasan. Yang kami hormati Bapak Chandra sebagai pembina. Yang kami hormati perwakilan dari Kota Tangerang. Yang kami hormati perwakilan dari Kepolisian Kota Tangerang. Yang kami hormati perwakilan dari Polri. Yang kami hormati para juri, pembina dan pengawasan. Yang kami hormati teman-teman perwakilan dari beberapa provinsi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati para hadirin yang telah menyiapkan waktunya untuk hadir di acara Munas Munaslup 2023. Selamat datang kepada seluruh peserta acara Munas Munaslup Lembaga Kehakiman Koba yang berkemakan. Bersama kita kembali dalam penyelesaian secara tepat demi kelangsungan stabilitas alam yang tersenggara di MUI Tangerang pada hari ini Sabtu tanggal 11 Maret 2023, tersenggaranya acara Munas Munaslup. Sebelum seluruh rangkaian acara dimulai, ada pun beberapa hibah yang saya harus sampaikan kepada para peserta ataupun para hadirin yang telah hadir di acara ini. Kami harap kepada seluruh peserta yang telah melakukan registrasi agar segera menempati tempat yang sudah kami sediakan. Untuk itu dipersilakan kepada para peserta untuk terlebih dahulu memenuhi tempat tidur yang terdekat. Guna menambah hikmahnya acara pembukaan kami akan dilaksanakan. Guna menambah hikmahnya acara pembukaan yang akan dilaksanakan kepada seluruh peserta acara untuk sama-sama kita menjaga ketertiban acara. Bapak Ibu untuk membuat mode handphone kita. Selama acara berlangsung, kepada seluruh peserta mengikuti secara langsung dimohon untuk tidak mengikuti meminta aplikasi Zoom yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi defect yang akan mengganggu kedengaran telinga kita. Baiklah, hadirin sekalian, syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita mendapatkan dan bisa melaksanakan kegiatan musyawarah nasional tahun Munaslup Lembaga Antarpolda ketiga di tahun 2023. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Sebelumnya, saya Maya Agustini dan dengan saya Novel, kami selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Berikut susunan acaranya. Susunan acara kita di hari ini. Yang pertama, registrasi peserta dan tanya jawab. Yang kedua, pembukaan sesi pertama. Yang ketiga, pembacaan susunan acara oleh saya sendiri. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya menyanyikan lagu Inge Persik The Inge Lang dan Mas Lang. Pembacaan iklan, sambutan Ketua Panitia, sambutan PLT Ketum, Lan Pusat, sambutan tamu undangan, doa penutup. Pembukaan Munaslup Lam Pusat sesi 2. Sidang 1, pengesahan susunan acara tata tertib. Sidang 2, LPJ Pengurus dan Pusat 2018-2023 dan pandangan peserta. Selanjutnya acara istirahat makan siang atau isoma. Sidang ketiga, menyusun pengesahan pokok-pokok program penjalan periode 2023-2028 sekaligus pembentukan Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 bidang mereka. Sidang 4, pemilihan Ketua Umum Lam Pusat. Selanjutnya, atas sambutan Ketua Umum Lam Pusat yang terpilih. Berikut penyerahan kata-kata Lam yang ditutup oleh doa.
Penutupan sesi kedua dan konferensi pers. Demikian kegiatan acara yang akan kita lakukan mulai dari hari ini. Untuk selanjutnya, para hadirin, dimohon berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan oleh Mas Ram ataupun lembaga antarabangsa. Silakan berdiri, Vanessa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Kendra Veronica, Duta Alkitab Ketika Warna Katanya. Berdiri saya di sini ingin membacakan pesan anggota lama. Dimohon untuk hadirin sekalian mengikuti pembacaan kita ini dengan baik. Islam anggota lama. Satu. Siap selalu menjaga. Siap selalu menjaga. Keharmonisan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Siap menjalankan tupoksilam. Siap menjalankan tupoksilam. Dengan mengikuti AD atau ART lam. Dengan mengikuti AD atau ART lam. Tiga. Tiga. Siap menjalankan hasil musyawarah lam. Siap menjalankan hasil musyawarah lam. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Empat. Empat. Siap setiap saat. Siap setiap saat. Menjalani tes urin dengan benar. Menjalani tes urin dengan benar. Lima. Lima. Siap tidak menjadi pelaku. Siap tidak menjadi pelaku. Tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika. Enam. Enam. Siap menjaga satu hati. Siap menjaga satu hati. Dengan sesama warga NKRI. Dengan sesama warga NKRI. Tujuh. Tujuh. Siap menjaga marwah. Siap menjaga marwah. Dan nama baik lembaga anti narkotika. Dan nama baik lembaga anti narkotika. Sekian yang boleh dari kita dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk para hadirin sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan daripada Ketua Panitia yaitu Bapak Rich Dekrotes sebagai Ketua Panitia acara ini. Untuk Bapak, kami persilakan untuk mengambil tempat. Kota Tangerang yang telah bersedia memberikan kesempatan dan tempat di daerah ini untuk terlaksananya pelaksanaan musyawarah nasional lembaga anak ketiga yang pertama. Kepada Bapak Ketua
Lembaga Adminah Ketiga Kota Tangerang, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang tak terhingga kepada beliau dan seluruh anggota LAN Kabupaten Kota Tangerang. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua para pendiri, penasihat, pembina, dan semua yang hadir pada hari ini yang telah hadir di dalam. Terima kasih banyak kepada peserta. Semoga pelaksanaan musyawarah nasional ini dapat melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Klik Sekretaris. Acara selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak PLT Ketua Umum LAN Pusat, yaitu Bapak Teguh Budi Korwanto. Untuk Bapak, kami sudah persilakan mengambil kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Perindung Lembaga LAM yang tidak biasa kita sebutkan Makassar satu. Yang terhormat bagi kondisi Kota Tangerang, rekan kerja kami yang selalu bekerja sama dalam hal kegiatan di Kota Tangerang. Yang terhormat rekan kami juga dari BKKNK yang mewakili, serta undangan dari masing-masing berbagai provinsi. Dari saya kira tadi lalu itu hanya di lingkungan Kota Tangerang, ternyata dari beberapa provinsi sudah ada pembentukan. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf untuk pagi ini Bapak Kapolres tidak bisa hadir karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa diberikan. Saya mohon beliau untuk menghadiri musyawarah LAM di Kota Tangerang. Bapak ibu yang saya hormati, saya telah berkasih Kapolda mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Ini adalah satu kerjasama dalam bidang pembangunan narkoba. Kami berterima kasih sekali dengan adanya terbentuknya LAM ini. Mungkin dengan kami bisa menyampaikan kepada warga masyarakat tentang apa bahaya narkoba. Jadi kami juga di pertanian juga sudah melakukan banyak kegiatan dalam hal pemberantasan narkoba ini. Salah satunya adalah kami melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah. Jadi setiap bulan kami melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah dengan dibantu oleh dari TNI juga, karena Babinsa maupun Babin menginformasikan tentang sekolah-sekolah yang akan kami lakukan penyuluhan. Dan penyuluhan tersebut bukan hanya kami melakukan penyuluhan masalah narkoba saja, Pak, tapi kami melakukan penyuluhan tentang dalam mengendalikan narkoba, jalan di berlalu lintas jalan baik. Kemudian kami melakukan penyuluhan tentang kenakalan remaja, karena mungkin bahwa kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak kita juga melakukan tawuran. Jadi dengan adanya kita, kami Polres melakukan penyuluhan di sekolah, mengantisipasi untuk mendata anak-anak yang melakukan tawuran, Pak. Jadi dalam mendata, kami mendata itu bukan melakukan tindakan khusus, tapi kami melakukan tindakan penyuluhan, Pak, mendekatkan dengan anak tersebut, dengan orang tua tersebut, supaya jangan mengingatkan itu. Dan dalam mendata, apabila anaknya malam keluar malam itu bisa mengingatkan, ya usah keluar malam. Jadi kami pendekatan secara manusiawi, jadi tidak ada melakukan tindakan pendekatan, mengingatkan pada pihak keluarganya maupun lingkungan setempat apabila ada tentang remaja supaya dilakukan pencegahan. Tapi juga kami juga dari ini juga melakukan penyuluhan tentang paham radikal, yang mana anak-anak sekolah kan akan belum begitu mengetahui kita memberikan penyuluhan tentang paham radikal. Jangan sampai anak-anak juga mendapat masukan-masukan yang tidak baik tentang masalah agama ataupun hal-hal yang memang membuat generasi kita itu nanti melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian juga kami juga penyuluhan narkoba. Jadi dengan ada yang dibantu dari LAM, kemudian dari Administrasi Narkoba, kemudian dari Pemda juga membentuk Satgas di RW tentang bahaya narkoba. Jadi dengan adanya masyarakat yang terlibat dalam narkoba ini, kami untuk menginformasikan atau informasi-informasi dari rekan-rekan kami yang dari LAM ini, mungkin banyak informasi yang masuk buat kami untuk melakukan penyuluhan dan penindakan dalam hal masalah narkoba. Lalu Bapak Ibu tahu bahwa Kota Tangerang Kota, program Bapak Kapolres dan Bapak Kapolres, jadi setiap Jumat itu ada, Pak, Jumat Jumat. Ternyata Bapak Kapolres itu menerima masukan-masukan dari masyarakat, hubungan masalah narkoba, masalah balai, dengan adanya Jumat Jumat ini dari keluhan warga masyarakat, nanti kita evaluasi untuk melakukan apa yang belum bisa diselesaikan. Nah, dengan adanya kegiatan Jumat Jumat tersebut, kami juga sekarang, Pak, untuk tahu bahwa Polres Tangerang Kota maupun jajaran Polda Metro Jaya telah melakukan bukan makan, jadi masing-masing anggota polisi di lingkungan Kota Tangerang ini satu RW satu polisi. Jadi RW yang ada di Kota Tangerang 1610 tempatkan setiap RW ada satu polisi. Maksudnya kenapa?
Jadi supaya warga masyarakat ada peluang-peluang apa, masalah tumpah atau masalah nagaba. Jadi kita dari polisi itu bisa memberikan, menerima masukan-masukan peluang-peluang masyarakat apa yang ada di lingkungan RW-nya. Itu pun jadi setiap minggu sekali kami melakukan peluang atau melakukan pendekatan, melakukan penerimaan kenyataan kepada masyarakat apa yang diperlukan di lingkungan RW tersebut. Ya Alhamdulillah, sekarang sudah berjalan. Dan pakai kegiatan tersebut masih kenapa? Itu kan untuk deteksi kenakalan remaja atau masalah emas, masalah narkoba. Dengan adanya polisi RW ini mungkin untuk kegiatan apa maksudnya keluhan-keluhan yang masyarakat memang tidak bisa diselesaikan, kalau memang bisa diselesaikan dalam hal permasalahan emas ya, dari polisi RW itu bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan RW. Kami juga mengucapkan terima kasih dengan adanya Munas selang ini, semoga dalam pelaksanaannya dan awalnya dengan yang baik, kami juga mendukung dan bekerjasama dalam hal apabila nanti ketua yang baru terpilih. Itu aja mungkin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah, wa minjuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang sudah begitu indah bagi kami. Semoga nanti ke depan polisi dan Bapak dengan ketika dapat bersinergi bekerja sama untuk memiliki ruang gerak dan memimpin ruang gerak peredaran narkotika di Indonesia. Kita lanjutkan lagi ke acara berikutnya, yaitu doa penutup dari oleh Bapak Ustaz Rizki. Untuk Bapak, kami persilakan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melihat kondisi tanpa kita, kita menutup kondisi tanpa kita, kita berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa barik wa sallim wa sayyidina wa Muhammadin al-Muqtar wa alihi wa sahbihi ashabi wa sayyidina adalina wa maqdari Allahumma binurik al-Qadirina wa bifawwati al-Qadirina wa bifawwati al-Qadirina wa bifawwati al-Qadirina demikian antara doa sudah selesai. Untuk para hadirin, kami akan lakukan sesi foto bersama. Jadi untuk anggota LAN, kami mohon untuk berdiri di atas, kita foto bersama di atas, dan sebagainya bisa kita foto di bawah. Silakan berdiri dan mengambil tempat untuk sesi foto bersama. Thank you.
Lembaga Angkatan 23, lawan dan lawa. Jadi saya bilang lawan narkoba, teman-teman baru lanjut dengan berantas tuntas satu musim. Keluarga serangan. Oke. Lembaga Angkatan 23, lawan dan lawa. Adalah satu, para ketua LAM
provinsi se-Indonesia. Dua, para pendiri, penasehat, dan pengurus LAN periode 2018-2023. Para ketua LAN kota dan kabupaten se-Indonesia. Pasal 5, hak dan kewajiban peserta. Peserta Munas LAN ke-1 tahun 2023 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. 1. Peserta yang memiliki hak suara memilih adalah ketua LAN provinsi atau perwakilannya dengan surat mandat dan melampirkan SK pengurus provinsi. 2. Peserta berhak untuk bertanya berpendapat kepada pimpinan sidang secara lisan atau tulisan dan diatur pimpinan sidang. Peserta selain ketua LAN provinsi hanya sebagai peninjau. 4. Peserta wajib mentaati tata tertib persidangan dan hadir 10 menit sebelum persidangan. 5. Peserta wajib mengikuti persidangan dan menjaga keharmonisan atau ketenangan persidangan. 6. Peserta sebelum persidangan wajib mengisi daftar hadir. 7. Peserta sidang dapat mengikuti persidangan secara daring dengan menunjukkan SK pengurusan provinsi atau mengirimkan ke panitia munas. Pasal 6. Peserta peninjau adalah anggota atau undangan musyawarah nasional luar biasa LAN yang menerima undangan dari panitia pelaksana dan tidak memiliki hak suara tertentu. 2. Peserta peninjau wajib menunjukkan undangan panitia. 3. Peserta peninjau memiliki hak berbicara untuk bertanya dan mengungkapkan usulan kepada pimpinan sidang secara lisan atau tulisan yang diatur pimpinan sidang. 4. Peserta peninjau wajib menaati tata tertib persidangan. 5. Peserta peninjau wajib menjaga harmonisasi dan ketenangan persidangan. Pasal 7. Etika dan aturan persidangan. 1. Disiplin. 2. Berbicara setelah adanya izin dari pimpinan sidang. 3. Interupsi atau pemotongan pembicaraan sesuai dengan pasal 5 dan 6. 4. Saling menghormati dan menghargai antara peserta sidang. 5. Tidak menyinggung permasalahan suku, agama, ras dalam perdebatan. 6. Kerjasama seluruh pihak dalam persidangan. Pasal 8. Sanksi-sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana tercantum pada pasal 8 berupa teguran sebanyak 3 kali dan apabila tidak diindahkan maka sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana tercantum pada pasal 8 adalah sebagai berikut. 1. Teguran secara lisan oleh pimpinan sidang agar yang bersangkutan mentaati tata tertib yang berlaku. 2. Apabila teguran sebagaimana pada ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan atau terulang untuk kedua kalinya, maka pelanggar dipersilakan keluar dari ruang sidang. Dan apabila tidak berkenan, akan dikeluarkan dengan paksa. 3. Bagi peserta penuh akan dicabut hak dan hak suara dan hak bicara. Pasal 9. 1. Sidang dianggap sah apabila dihadiri langsung atau daring oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1. Apabila peserta sidang tidak memenuhi kuorum maka pimpinan sidang dapat menunda selama 10 menit. 3. Setelah menunda 10 menit pimpinan sidang dapat meneruskan persidangan atas dasar persetujuan peserta sidang. Pasal 10. Pimpinan sidang. Sidang pertama dipimpin oleh ketua atau koordinator steering committee panitia munas. 2. Pimpinan sidang selanjutnya adalah pimpinan sidang hasil pemilihan peserta sidang. 3. Pimpinan sidang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 1 orang anggota. Pasal 11. Tahapan persidangan. Tahapan persidangan dilaksanakan dengan 4 tahap diantaranya. Sidang 1. Bertugas menetapkan jadwal acara dan tata tertib persidangan. Ayat B. Menetapkan ketua, sekretaris, dan anggota sidang berikutnya. Sidang 3. Bertugas menyusun pokok-pokok program berjalan periode 2023-2028 dengan membentuk komisi-komisi diantaranya. A. Komisi organisasi. B. Komisi program kerja. C. Komisi legalitas. Sidang 4.
bertugas melakukan pemilihan ketua umum lantikan periode 2023-2028. Mengesahkan hasil musyawarah dan menetapkan ketua umum terpilih periode 2023-2028 dan disetujui panitia pelaksana munas. C. Menetapkan penugasan ketua umum terpilih untuk menyusun kepengurusan lapisan selama lamanya 1 bulan setelah munas. Pasal 12 Keputusan Musyawarah Nasional. Setiap ketua provinsi memiliki hak suara 1 dalam mengambil keputusan memilih ketua umum. 2. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat terkecuali apabila tidak tercapai kata sepakat, maka keputusan diambil melalui voting secara langsung dengan tertutup dengan memilih di kertas suara yang disiapkan panitia. 3. Keputusan sah sesuai pasal 2 apabila mendapat dukungan suara lebih banyak. Pasal 13 Pemilihan Ketua Umum. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut. 1. Ketua Umum dipilih secara musyawarah mufakat atau aklamasi, kecuali apabila tidak terjadi musyawarah mufakat atau aklamasi, maka dilakukan pemilihan dengan pengambilan suara voting. 2. Jika Ketua Umum dipilih melalui voting secara langsung dan tertutup, dilakukan 2 tahap. A. Tahap pertama, pengusulan calon ketua. Tahap kedua, setelah ada calon selanjutnya diadakan pemilihan secara tertutup melalui pemungutan suara. 3. Pengusulan dan penetapan ketua umum. A. Peserta sidang dapat mengusulkan nama-nama calon ketua umum yang ditulis dalam kertas yang disiapkan panitia dan diserahkan ke pimpinan sidang. Lalu pimpinan sidang membuka dan menghitung pengusulan calon ketua umum dan disaksikan para kepilihan. Pimpinan sidang menetapkan 3 calon ketua umum dengan perolehan suara terbanyak. 4. Pemilihan dan penetapan ketua umum terpilih. A. Peserta sidang ketua provinsi Lampung memilih 1 dari 3 calon yang ditetapkan secara tertutup di kertas suara yang disiapkan panitia. B. Pimpinan sidang menghitung suara dari 3 calon yang disaksikan para pemilih dan saksi-saksi dari keputusan para calon ketua. C. Pimpinan sidang mengumumkan dan menetapkan calon ketua umum dengan perolehan suara terbanyak menjadi ketua umum. Jika dalam putaran pertama tidak ada calon yang meraih suara terbanyak, maka akan dilakukan pemilihan kedua dan ketiga. E. Jika pada putaran ketiga tidak ada calon yang mendapatkan suara terbanyak, maka sidang akan diskors 10 menit untuk dilakukan musyawarah antar calon yang difasilitasi Dewan Pemilih dan Dewan Penasehat. Pasal 14, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib persidangan ini akan ditentukan lebih lanjut oleh pimpinan sidang munas tahun 2023 atas persetujuan peserta sidang. Ditetapkan di Tangerang 11 Maret 2023 Musyawarah Nasional Lembaga Anti Narkotika. Hadirin peserta sidang, tata tertib yang saya bacakan apakah sudah jelas? Sudah bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya berarti ya. Saya melihat suara di ruangan ini, kita ambil semua sepakat terhadap tata tertib ini, maka saya bersama anggota dan sekretaris akan menandatangani tata tertib ini.
Siap. Baik. Menimbang bahwa musyawarah nasional luar biasa lembaga dengan ketiga 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023 di Tangerang dilaksanakan untuk membahas agenda musyawarah nasional. Tata tertib penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud sudah ditandatangani berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan B. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga bidang ketiga memutuskan satu menetapkan tata tertib musyawarah nasional musyawarah luar biasa lembaga bidang ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh sidang musyawarah nasional luar biasa selesai. Ketua saya Muhammad Yasin Sitompul dengan sekretaris Rituan dan anggota Dewi atas dasar SK atas dasar keputusan ini. Untuk sidang selanjutnya, saya sidangnya saya tutup dinyatakan sah dengan keputusan bersama. Selanjutnya, sidang kedua saya serahkan kepada Bapak. Atas usulan teman-teman untuk sidang selanjutnya Bapak Saudara Heri Hali untuk memimpin sidang berikutnya, saya minta teman-teman sepakat itu bagaimana? Maka kalau Bapak Heri Hali mungkin di sidang berikutnya, maka selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Heri Hali supaya lagi bisa jadi lebih baik. Pimpinan sidang selanjutnya saya ketuanya, jadi sekretarisnya saya cukup Pak Yasor. Anggotanya saya permohonan dari daerah, dari Palembang atau dari mana? Anggotanya? Silakan, siapa? Dari Sumatera? Silakan, dari Sumut untuk. Silakan Bu sebagai anggota pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam dua hati satu hati. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjut kepada sidang yang kedua. Ini sidang kedua yang krusial menurut saya gitu kan. Juga nanti ada sidang ketiga dan sidang keempat. Karena ini dalam rangka juga keberlangsungan lembaga narkotika selanjutnya di periode 2023-2028. Jadi terima kasih kepada para peserta sidang telah menunjuk saya sebagai pimpinan sidang. Nanti SK-nya sudah ada di sini, sudah disiapkan sama panitia. Tinggal nanti kita tanda tangan. Saya ketua, Sarjana Syah Patterson dan Ibu apa? Juraida dari Sumatera Utara. Baik, sidang kedua yaitu agendanya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus LAN pusat periode 2018-2023. Nah ini ada Pak PLT Ketum, karena ketua umumnya adalah Pak Ibrahim dan beliau tidak hadir, saya rasa ini yang ingin kita tempatkan saja dulu. Setuju nggak? Setuju. Ini lanjut, kita sidang yang ketiga,
Sidang ketiga ini menyusun dan mengesahkan pokok-pokok program berjalan periode 2023-2028 sekaligus pembentukan Komisi 1 Bidang Organisasi, Komisi 2 Bidang Program Kerja, dan Komisi 3 Bidang Logistik. Legalitas. Harapan kita penting untuk legalitas itu. Oleh karena itu, nah, peserta sidang yang terhormat, kita pilih dulu nih Ketua Komisi Bidang 1. Kira-kira siapa? Pak Sama? Pak Bukhari? Setuju Pak Bukhari? Setuju? Sekretarisnya siapa? Pak Bukhari? Siapa? Pak Leonardo. Dan anggotanya siapa? Anggotanya siapa? Balik lagi. Ya. Mik Pak. Singkat pada Pak, yang nama apa Pak? Perkenalkan, nama saya Suwardi Iman, Pemprovokatif. Oke. Saya pengen disusun komisi ada tiga ya. Oke. Kalau boleh usul tambah satu tentang rekomendasi. Apa? Rekomendasi. Rekomendasi. Jadi Pak Subar ini mengusulkan untuk adanya komisi bidang rekomendasi. Setuju? Setuju atau tidak? Mic-nya. 1.5 detik ya. Terima kasih pimpinan sidang untuk komisi ABC. Ya ini hasilnya sebenarnya rekomendasi. Artinya nggak perlu ada sidang apa namanya usulan komisi rekomendasi. Namanya sidang komisi hasilnya rekomendasi. Itu tidak perlu lah kita rekomendasi. Terus usulan yang kedua pimpinan sidang yang lebih kelihatan akrab mejanya akan dirapatkan. Jadi dia tidak ada celah gitu kan. Dirapatkan Pak Gensor. Ibu Jura itu dirapatkan. Kok mandinya dirapatkan dulu. Biar tidak ada bisa-bisa. Makasih. Tuhan Allah untuk kampung. Terima kasih, Ibu Jura. Biar akun katanya. Saya bingung dulu lah, ada pertanyaan lagi. Jadi kita sepakati bahwa komisi rekomendasi nggak perlu. Setuju? Nah, baik. Tadi komisi 1 sudah terbentuk. Pak Bukhari setuju sebagai ketua? Setuju. Kita tunggu nih. Biar Pak Bukhari bagi ini. Apa lagi? Oke, siap. Makasih dari Lampung. Oke, baik. Ini daftar hadir saya perhatikan dari provinsi yang sesuai dengan ADRT beliau yang berhak memilih suara, punya hak suara. Kalau dari kota kabupaten hanya meninjau, hanya mengusulkan. Jadi ada sekitar ini ada dari Jakarta juga deh. Jakarta, Sumsel, ada dari Lampung, ada dari Jambi, ada dari Papua, ada dari Sumba, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Maluku. Nah ini udah luar biasa nih. Jadi kalau informasi yang kita dengar bahwa terbentuknya lagi itu baru ada di provinsi ada sekitar 13-15, ini kayaknya sudah korup. Jadi menurut saya ini korup. Jadi ini ada perwakilan dari kota, dari Peninjau juga. Ah, ini dari Peninjau juga ada. Banyak juga nih. Ada sekitar 24 kota kabupaten. Jadi 24 kota kabupaten yang hadir, sementara provinsi tadi ada sekitar 13 ya. 13 kali itu ada saya. Tapi ini coba ibu anggota cek dulu. Jadi dari yang dapat hadir ini tadi komisi 1 setuju Pak Bahuri dulu. Setuju ya. Lalu komisi 2 siapa? Paranata. Thank you.
Oke, baik. Baik, ini ada permintaan. Saya bacakan saja ini dari provinsi. Dari Provinsi Maluku, Pak Fris. Mana Pak Fris? Oke. Terus dari Sumut, Pak Riyama, Pak Bulong. Oke. Pak Riza Renata dari Jawa Timur. Baik. Pak Panji, Pak Muka, dari Banten. Oh, iya. Terus dari Jawa Barat, Pak Iwan Rusnadi. Jawa Barat. Ada? Ada, itu dua, kopi tadi. Oh, lagi kopi. Tolong dipanggil, Pak. Dipanggil dulu. Terus ada Pak Cecep Haji Permana, Jawa Barat juga. Pak Suwardiman, Subar. Hadir? Oke. Pak Isak. Pak Isak Yomi, dari Papua. Oke. Terus dari Jambi ini, Pak Nelson. Oke. Ibu Zuraida, sahabat saya. Provinsi Lampung, Pak Andris. Lampung, weh, sama Pak Lampung. Ini ada Pak Deddy Rusbandi juga, wakannya. Pak Deddy Rusbandi, wakannya Lampung. Oke. Pak Dullah Hopi, dong, weh, ke wakar. Pak Dullah Hopi, kedaharan Lampung. Ada Jopi juga? Oh, baik. Ini ada pembina, Pak Chandra Satria Salim, diwakili sama anak beliau. Pak, aduh. Sumarta Selatan kan? Tulisannya terlalu bagus, tidak panjang. FND, Pak FND, Sumarta Selatan. Oke. Ada juga Pak Andri, Sumatera Selatan. Muhammad Afrika dari Sumatera Selatan. Terakhir dari Pak Deddy, Pak Deddy Yusman, Jakarta. Pak Pembina. Pak Pembina kita dari Jakarta. Alhamdulillah. Jadi sudah saya bacakan ya. Clear ya, clear? Jadi selanjutnya untuk komisi 2, siapa kita putus ketua sidangnya, ketua komisinya? Pak Renata, setuju Pak Renata? Setuju, oke. Okay. Tugas komisi 2 adalah membahas program kerja, ya kan? Nanti secara keputusannya sudah ada di saya, nanti tinggal dibahas saja dan disahkan masing-masing komisi. Silakan Pak Renata memilih sekretaris dan anggotanya, cukup satu-satu saja. Ya, ketua komisi menunjuk sekretaris dan anggotanya, silakan. Terus, oh pendiri Pak Giri, pendiri dulu, so, Pak Komisi 1, Pak Muhori. Bidang organisasi komisi, Pak Renata. Terakhir, komisi 3 yaitu legalitas. Pak Sama? Pak Andri dari Lampung yang duduk sebagai komisi legalitas. Pak Rusandi namanya, Pak Rusandi ya? Pak Deddy Rusbandi ya? Pak Deddy Rusbandi. Saya ketuk ya? Beri dulu Pak Rusbandi. Nah ini. Nanti ada risalah sidangnya, saya bagikan ke masing-masing ketua komisi untuk membahasnya. Lanjut, setuju ya, kita lanjut ke sidang 4. Setuju? Hei. Mana susunan acara? Bisa mana susunan acara? Oke. Sidang keempat yaitu, wah ini sangat penting, ini luar biasa nih. Pemilihan Ketua Umum Lembaga Hadir Narkotika Pusat periode 2023-2028. Saya? Oh iya, saya kan kasih nama saya lanjut ya. Baik, sesuai dengan tata tertib. Baca, pegang tertibnya jangan sampai salah. Pemilihan Ketua Umum di pasal 13. Ah. Ayat 1, Ketua Umum dipilih secara musyawarah merupakan aklamasi kecuali apabila tidak terjadi aklamasi atau musyawarah merupakan, maka dilakukan pemilihan dengan mengambil suara terpenting dari peserta sidang. Baik. Saya pasal satu dulu. Kalau tidak ada apa
peserta sidang berhak mengusulkan calonnya. Tapi kalau ada aklamasi, cukup di S1 kita langsung kembali. Makanya saya perlu untuk pimpinan peserta sidang, silakan bicara yang provinsi yang punya hak suara, silakan mengusulkan nama-nama calon ketua umum. Provinsi, silakan bicara. Dua orang atau tiga orang? Silakan siapa? Siapa? Papua. Papua. Siapa? Calonnya siapa? Papua siapa calonnya? Mik, mana MC? 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 Mik, mana Mik? Menjadi ketua umum pengurus pusat lembaga nasional ketika periode 2023
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud ayat A dan B perlu menetapkan keputusan musyawarah. Mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga hakim matematika memutuskan satu, menetapkan berita acara penetapan hasil musyawarah dengan terpilihnya Bapak Sutan Ustaz Padrianto menjadi ketua umum. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbentuknya tim formatur yang tugasnya membantu ketua umum terpilih menyusun persamaan kepengurusan periode 2023-2028. Ketiga, memberi kuasa dan mandat penuh kepada ketua umum terpilih beserta pengurus dan pusat terpilih oleh tim formatur untuk melaksanakan kegiatan pelantikan pengurus pusat periode 2023-2028 dan menyusun format kerja dan melakukan perubahan ADART dan menerapkannya dalam waktu 6 bulan setelah keputusan ini ditetapkan. Ketiga, memberi kuasa dan mandat penuh kepada ketua umum terpilih beserta pengurus dalam periode 2023-2028 melakukan langkah-langkah strategis dan menyelamatkan stabilitas klub. Tangerang, 11 Maret 2023, pimpinan sidang ketua Heri Halim, ketua LAN Kota Tangerang, sekretaris Pak Gerson Sitompul, sekretaris LAN Kota Tangerang, anggota Ibu Zuraida dari Sumatera Utara. Salah. Kemudian hasil daripada sidang keempat pemilihan ketua umum. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada ada kursi. Lanjut. Selanjutnya acara selesai. Sidang komisi 1, komisi 2, komisi 3. Apa tuh? Oh ya, belum selesai. Saya tanda tangan dulu. Ini di SK penetapan kita menghormati panitia juga. Jadi disetujui oleh penanggung jawab acara, ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia. Jadi tolong ketua panitia Pak Pris untuk tanya panitia dua. Jadi lebih legalitasnya lebih kuat. Pak Pris, tolong. Ketua panitia untuk tanya. Ibu Bendahara, Pak Sekretaris, Sekretaris Pak Buhori, Ibu Bendahara, Ibu Novel, dengan sudah ditandatangan berita acara penetapan hasil musyawarah nasional atau musyawarah luar biasa LAN periode 2023-2028 sudah sah. Oleh karena itu, satu kali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Rizal Padjarto menjadi ketua umum selanjutnya. Tuhanlah rumah. Karena sudah selesai, saya menjadi pimpinan sidang. Terima kasih kepercayaannya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya tutup, Pak. Oke, okay. Oh, untuk Baik. Sebenarnya gini, Pak, kalau Bapak baca acara
ada tuh namanya sambutan ketua umum terpilih. Iya, kita. Tadi tugas saya saja di sini, Pak. Iya. Baik, selanjutnya karena sidang sudah selesai, saya serahkan kembali kepada pembawa acara, Ibu Novel dan Ibu Maya. Setelah selesai sesi foto, inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Ya. Saat yang kita tunggu-tunggu yaitu kita undang Bapak Ketua Umum terpilih pada saat di acara siang ini untuk memberikan kata sambutan bagi kita agar kita sebagai pemula untuk mengarahkan kita mau dibawa kemana lembaga ajaran politika ini satu periode ke depan. Untuk Bapak, kami persilahkan kesediaannya. Oke, malulah di pojok aja, malulah. Malulah. Lembaga Ajaran Politika dan telah terselenggara dengan baik dan sukses. Alhamdulillah. Kemudian saya mengucapkan syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan terselenggaranya acara ini. Dengan sukses dan baik, kemudian saya mendapat amanah dari rekan-rekan yang hadir pada acara musyawarah nasional Lembaga Tunggal Ketika pada hari ini, yang mana sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mengatur bahwa untuk musyawarah nasional ini adalah dihadiri oleh ketua-ketua Lembaga Tunggal Ketika Provinsi yang sudah terpengara dan dihadiri, kemudian memberikan amanah kepada saya menjadi Ketua Umum Lembaga Anti Narkotika periode 2023-2028.
Dan pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa saya menerima amanah tersebut dan saya mohon doa, bimbingan dari seluruhnya, dari pembina, dari pendiri, dan juga dari rekan-rekan tokoh-tokoh lembaga antinarkotika yang bergabung di Rumah Besar Lembaga Antinarkotika ini, sehingga kedepannya dapat bersama-sama kita terus berkhidmat di lembaga antinarkotika ini, kita senantiasa menguatkan niat kita bulatkan tekad kita untuk terus menggiatkan P4KN di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal yang paling penting kita selenggarakan untuk kedepannya untuk organisasi atau lembaga atau kita ini, lembaga kita ini adalah kita akan segera melaksanakan pembenahan organisasi. Yang ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama dengan menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mungkin dalam awal pendirian masih terdapat kelemahan atau kekurangan, kita sempurnakan terus. Karena kita sebagai organisasi sudah berbadan hukum, sehingga apa yang kita kerjakan semuanya harus sesuai dengan aturan, aturan hukum yang berlaku, dan harus sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku umum, sehingga organisasi kita bisa terus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu adalah salah satu kunci keberlangsungan organisasi PKI ini. Harapan kita, lembaga antinarkotika ini dapat terus tumbuh berkembang bersama-sama dengan lembaga-lembaga negara bersama pemerintah untuk menyelamatkan anak bangsa dengan menggiatkan P4GN sesuai dengan undang-undang amanah undang-undang narkotika. Harapan kita juga semuanya bahwa lembaga kita ini dapat menjadi rumah besar bagi seluruh anggota lembaga antinarkotika, menjadi tempat kita berteduh di situ, menjadi tempat kita menjalin silaturahim yang erat dari seluruh anggota keluarga kita dari Sabang sampai Merauke. Perlu saya sampaikan Bapak Pembina bahwa lembaga antinarkotika ini berdiri pada tahun 2018 di Bandung. Sampai dengan saat sekarang ini lembaga antinarkotika sudah berumur 5 tahun. Di barat pohon kita sudah tumbuh, sudah mempunyai akar yang cukup kuat, sudah punya batang pohon yang cukup kokoh, sudah mempunyai referensi dan sudah punya daun, dan insya Allah kita akan menunggu berbuah. Harapannya dengan lembaga antinarkotika ini yang bertambah umurnya akan menjadi tumbuh berkembang menjadi pohon yang besar, akarnya semakin kuat, batangnya semakin besar, rantingnya melebar kemana-mana dan menjadi daun yang rimbun. Dan juga kita sama-sama bekerja dan berdoa sehingga batang pohon ini nanti menghasilkan buah yang manis, lezat dan bisa kita nikmati bersama, dalam artian bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang lebar, saya teruskan sambutan saya. Terima kasih sekali lagi atas amanah, dan ini merupakan amanah ini adalah bisa menjadi beban, bisa juga menjadi ladang amal untuk kita semua kedepannya dengan kita jalankan, laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu saja saya rasa yang dapat saya sampaikan. Harapan saya sekali lagi sama-sama kita kuatkan terus niat kita, bulatkan tekad kita untuk berkhidmat di lembaga antinarkotika.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Semoga lembaga antinarkotika semakin maju dan semakin jaya ke depan, mulai dari hari ini hingga ke hari berikutnya. Untuk melengkapi terpilihnya ketua kita yang baru, maka kita persiapkan untuk penyerahan pataka dari PLT Bapak Ketua Budi. Bapak Teguh Budi. Untuk Bapak kami persilakan. Persiapan untuk penyerahan pataka lembaga anti narkotika kepada Bapak Ketum terpilih Bapak Sultan Rusdal. Kita
menyerahkan petaka kepada ketua umum terpilih. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Bila mana kita manusia berencana, semuanya akan direstui oleh Tuhan. Untuk itu, segala apapun aktivitas kita sampai sekarang ini, aktivitas kita hari ini, semua kita lempahkan kepada Allah kita yang memberikan kesejukan damai buat kita semua. Untuk itu kami panggilkan kepada Bapak Udar Alfian untuk melaksanakan doa penutup. Bapak Pian. Pak Robi, silakan untuk Pak Riki, silakan untuk melaksanakan doa penutup untuk menutup acara kita yang sesi ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu sebelum kita ketua umum melalui terpilih supaya kita mengadakan konferensi pers sekarang.